Nah, untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya, kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya. Followernya itu udah mencapai 148.000. Oke, langsung klik link yang ada di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya. Oke, langsung klik aja. Oke, langsung diarahkan ke websitenya. Langsung klik produk terlengkap di sini. Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya. Oke, kemudian langsung cari eFootball 2, langsung klik aja. Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali. Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email Konami kalian. Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa. Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya. Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat Dana, Shopee Pay, OPPO ataupun GoPay, dan bisa lewat QR juga ya. Oke. Mau top up aman, murah, legal dan juga terpercaya di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Anjay, mantul dan mantul. Oke, selamat hari Sabtu semuanya. Dimana H-1 menuju perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan sebelumnya channel Arif Anggara 19 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Kemudian juga mohon maaf juga bila channel Arif Anggara 19 ada salah-salah kata gitu kan ya, yang gak berkenan di hati para penonton semuanya. Jadi tolong mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya. Oke, dan terus juga ngomongin Idul Adha pastikan gak lepas dari yang namanya kurban gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kurban, sekarang juga kita akan berkurban, tapi kurbannya itu kurban waktu ya, dimana kalian berkurban waktu untuk mendapatkan informasi yang sekarang yang akan dibahas, yaitu formasi default terbaru setelah update 7 Juli 2022. Kira-kira formasi unik dan langkah apa aja yang diberikan oleh Konami yang bikin tim kita makin gacor, makin GG, makin huyah, makin ngeri ya guys ya. Oke, langsung kita bahas selengkap-lengkapnya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke ekstra dulu. Langsung informasi pengguna, langsung ke tim impian. Langsung kita ganti ya guys ya timnya. Yang pertama timnya apa bang? Kita masuk ke Liga Italia ya. Oke, Eropa. Kemudian juga langsung ke Liga Itali Serie A ya. Oke, kita akan pergi ke Juventus. Mantul termantul mantul ya. Oke, langsung kita ganti formasinya guys. Oke, baik, sekarang kita akan ubah formasi dari Juventus. Formasi default Gascon. Formasinya 4-4-2. Mantul termantul mantul ya. Oke, dimana memiliki RMF dan juga LMF dengan 2 striker, 1 CF dan juga 1 second striker. Apakah bisa diubah perannya? Wow, ternyata bisa diubah dong. Oke, satunya lagi bisa diubah, bisa menjadi second striker, malah dua-duanya ya. Oke, mengerikan. Mantul termantul mantul. Itu untuk formasi Juventus. Itu rekomendasi pertama ya. Langsung kita masuk ke tim yang kedua. Oke, baik, langsung kita masuk ke bagian Eropa. Masih ya, masih dari Liga Italia atau Serie A tim ya. Kita akan berpindah ke tim Bolognya RB ya. Oke, langsung kita ganti formasinya. Oke, baik, langsung kita ubah formasinya. Defaultkan Gascon. Dapat formasi berapa? 5-3-2 guys. Oke, mantul termantul mantul. Apakah bisa diubah peran pemain? Bisa dong ya, jadi penyerang bayangan. Ngeri 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 ngeri. Oke, apakah pemain tengah bisa diubah juga menjadi gelandang bertahan ternyata ya. Oke, tidak jadi AMF tapi jadi gelandang bertahan semuanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu untuk formasi dari Bolonya. Langsung kita pindah ke tim yang ketiga. Oke, sekarang kita akan masuk ke tim yang ketiga. Masih di Eropa, masih dari Liga Serie A tim atau Liga Italia ya. Sekarang kita akan pindah ke tim Salerno G ya. Oke, langsung kita ubah formasinya. Oke, langsung saja kita ubah formasi. Defaultkan Gascon. Dapat formasi berapa? 5-1-2-2 dengan opsi 2 AMF dan juga 2 striker ya. Apakah pemain tengahnya bisa diubah peran pemain menjadi gelandang serang, menjadi 3 AMF? Saudara-saudara pemirsa ICTV dimanapun Anda berada. Ngeri 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 ngeri, mantap ya guys ya. Oke, kemudian juga untuk penyerang, ya, apakah bisa diubah menjadi penyerang bayangan? Bisa banget tentunya ya. Oke, jadi second striker. Mengerikan. Dari mana nih? Dari klub Salerno G. Oke, langsung kita pindah ke tim yang keempat. Oke, langsung kita ubah formasinya. Masih dari Eropa, masih dari Liga Italia guys ya. Liga Italia bertabur formasi unik ternyata. Oke, langsung kita pindah ke Udine BN ya. Oke, langsung kita ubah formasinya. Yap, langsung kita ubah formasinya. Defaultkan Gascon. Dapat formasi 5-3-2 kembali saudara-saudara. Akan tetapi untuk CMF-nya
jadi pemain tengah bukan AMF ya. Oke, seperti itu. Dan diubah jadi gelandang bertahan. Sama kiri kanan juga ya. Oke, untuk di tengahnya sama ya. Jadi diubahnya menjadi gelandang bertahan. Kalau tadi jadi gelandang serang, kalau sekarang jadi gelandang bertahan ya. Kalau depannya sama guys, bisa diubah jadi second striker ataupun CF ya. Seperti itu. Oke, langsung kita masuk ke tim yang selanjutnya. Oke, langsung kita masuk ke bagian Eropa masih ya. Masih lagi-lagi dari Liga Italia. Oke, langsung kita pindah ke tim Roma. Hey Roma, sungguh terlalu. Oke, langsung kita ubah formasinya. Oke, langsung kita ubah formasi. Defaultkan Gascon. Dapat formasi 5-2-2-1. Formasi dari Jose Mourinho. Mantul ya. Dengan 2 AMF dan juga 1 striker. Apakah bisa diubah menjadi second striker? Bisa banget. Untuk AMF-nya bisa diubah. Bisa menjadi RMF atau CMF. Jadi CMF ternyata ya. Waduh, CMF-nya di depan, semakin di depan. Ada 4 CMF ya. Tapi lebih baik pakai AMF saja. Oke guys, oke. Oke, mantul. Ini recommended banget formasi dari Jose Mourinho. Oke, langsung pindah ke tim selanjutnya. Oke, baik, langsung kita masuk ke Eropa. Lagi dan lagi. Masih dari Serie A tim atau Liga Italia. Kita pindah ke tim Torino G. Nah, di sini Torino G nih, timnya si Belotti. Oke, langsung kita ubah formasinya. Oke, langsung kita ubah formasi. Defaultkan Gascon. Dapat formasi 5-2-3 dengan 2 second striker. Formasi favorit admin bos. Mantul ya. Oke, apakah bisa diubah peran pemain? Oh, udah mutlak 2 second striker. Kalau di tengahnya bisa diubah menjadi gelandang bertahan ya, pastinya dua-duanya. Oke, dan terus juga untuk penyerangnya bisa diganti menjadi second striker. 3 second striker. Mantul bos. Recommended banget untuk kalian semuanya ya. Oke, ngeri. Oke, langsung kita masuk ke formasi selanjutnya ya. Formasi kali ini ngeri-ngeri semuanya ya. Oke, baik, sekarang kita akan masuk bukan dari Eropa ya. Kita pindah ke Amerika Selatan. Kita masuk ke Liga Argentina. Ada colon guys ya. Colon, bukan culun. Culun mak lu. Oke, langsung kita ubah formasinya ya. Gascon. Oke, baik, langsung kita ubah formasinya. Defaultkan Gascon. Dapat formasi berapa? 5-3-2. Mantul. CMF-nya bisa diubah menjadi peran pemain. AMF dong, mengerikan. Oke, DMF, AMF 2 dibantu ya untuk 2 striker kita. Bisa diubah juga menjadi penyerang bayangan pastinya ya. Oke, nice banget dari klub culun, colon maksudnya ya. Langsung kita pindah ke klub selanjutnya. Oke guys, langsung kita pindah ke Amerika Utara. Setelah tadi dari Amerika Selatan ya, Amerika Utara, langsung ke USL Championship. Masuk ke klub Petersburg Riverhounds. Kagak bisa bacanya guys. Oke, langsung kita lihat formasinya aja ya. Oke, baik, langsung ubah formasinya. Defaultkan Gascon. Dan 3-5-2. Mau main bola, mau parkir bis. Ya ampun, berjejer. Ya ampun, te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 t. Kita mau PBBAB ya. Hormat, grog. Mantul ya. 3 back, di tengahnya 5 dong. Oke, 3 CMF dan juga 2 RMF dan juga LMF ya. Bisa diubah menjadi CMF semuanya guys ya. Baris berbaris ini mah ya guys ya. 5 CMF berjejer. Oke, kita akan ubah peran pemain. Oh, bisa juga jadi second striker ya. Mantul ya. Oke, langsung kita masuk ke next club. Oke, sekarang kita akan pindah lagi. Masih dari Amerika Utara dan Tengah ya. Masuk ke USL Championship. Kita pindah ke klub San Antonio. Oke, selesai. Langsung kita pindah formasi ya. Yap, langsung kita ubah formasi. Defaultkan Gascon. Dapat berapa? 5-2-3. 2 second striker. Formasi favorit Ana. Mantul ya. Oke, nice banget. Apakah bisa diubah peran pemainnya? Oh, udah mutlak ya. Nah, untuk penyerang tengahnya bisa diubah menjadi penyerang bayangan. 3 second striker. Mantul ya. Oke, nice banget. Waduh, ngeri-ngeri formasi kali ini ya. Tenang, masih ada. Jangan dulu skip-skip ya. Masih ada, tenang.
Oke, langsung kita pindah ke klub di USL Championship, klub yang lainnya. Klub apa ya? Klub Las Vegas Lights ya. Oke, langsung kita ubah formasi. Oke, langsung kita ubah formasi, defaultkan Gaskin. Wow, ternyata formasi Paskibra kembali, saudara-saudara. PBBAB lagi dan lagi ya. Oke, bisa diubah menjadi gelandang tengah. Iya, kiri kanan diubah menjadi gelandang tengah. Yap. Hormat, gerak. Oke, langsung kita pindah ke tim yang lainnya. Masih ada ya. Oke, sekarang kita pindah masih dari klub Amerika Utara dan Tengah, USL Championship. Kita cari yang namanya Oakland Roots ya. Oke, mantul. Oke, langsung kita ubah. Oke, langsung kita ubah formasi, defaultkan, silang aja. Dapat formasi 5-2-3. Kiri kanannya pakai ROF ya, bisa diganti menjadi second striker. Mengerikan nih guys ya. Oke, kalau tadi kan mutlak, nah kalau sekarang bisa jadi ROF dan juga LWF, bahkan jadi second striker pun bisa ya. Oke, penyerang tengahnya bisa diubah menjadi second striker juga ya. Ngeri. Oke, langsung kita masuk ke tim selanjutnya. Oke, sekarang kita pindah ke Amerika Selatan, masuk ke Campeonato Plan Vital ya. Langsung ada Deportes La Serena ya. Oke, mantul, langsung ubah formasi. Ini formasi terakhir ya. Oke, baik, langsung kita ubah formasi. Formasi terakhir, Gascon 4-1-3-2. Mengerikan ya guys ya. Ini adaptasi dari formasi 4-3-1-2. Dan kiri kanan lebih mobile karena jadi RMF dan juga LMF ya. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan formasi default yang bisa kalian pakai, yang bikin tim kalian makin gacor, makin gege, makin ngeri, makin cuhai. Huya. Oke, ngeri. Oke, langsung bisa kalian praktekkan langsung ya setelah nonton video ini. Thanks for watching. Mohon maaf perlu kesalahan. Sampai jumpa di next video. Oh ya, untuk kalian yang mau pin coin gratis, silakan kalian komentar di bawah, komentar terbaik, dan jangan lupa cantumkan akun Instagramnya. Nanti yang menang akan dipin langsung di komentar ya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.